Oke, kawan-kawan, kita akan intip bagaimana proses polinasi. Oh, kalau kawan-kawan belum tahu, polinasi itu proses perkawinan lah, kasarnya kayak gitu. Di mana serbuk sari itu akan menempel pada putik atau kelamin bejantan membuahi kelamin betina, tapi pada bunga. Ingat, kita lihat polinasi yang ada di sini. Yuk. Nah, sini ada serangga. Nah, kawan-kawan. Sebetulnya dia sedang menghisap sari-sari madu pada tanaman. Tapi kakinya itu yang menyentuh serbuk sari akan menempel pada kaki serangga ini dan membuahi putik pada bunga betina gitu kira-kiranya. Ini juga ada serangga. Nah, sebetulnya dia sedang menyerap sari-sari madu pada tanaman ini, tapi dia juga sebagai polinator dalam proses polinasi gitu. Hati-hati ya kawan-kawan, banyak tahun. Nah, itu dia kawan-kawan, salah satu serangga yang menjadi polinator atau tugasnya dalam proses perkawinan. Sebetulnya ada juga faktor lain seperti angin, terus apa lagi ya? Sebetulnya ada banyak proses faktor yang menyebabkan kegiatan polinasi pada tanaman berlangsung. Ya, salah satunya yang paling sering yaitu serangga dan angin. Oke, itu jawaban kawan untuk mengintip tanaman sedang kawin. Proses polinasi. Sampai jumpa di video lain.